Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers. Wes mantap dong. Ya balik lagi sahabat Endri ya. Hari ini kita bakal membahas updatean terbaru di Growtopia sahabat Endri ya. Jadi pembahasan hari ini kita updatean Growtopia ya. Sebelum gua ke topiknya, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini sebanyak-banyaknya. Kalau sudah, oke kita lanjut ya. Jadi sahabat Endri ya. Jadi ini ya, jadi hari ini abang nih seneng banget sih sebenarnya Growtopia nih sudah kembali normal lagi sahabat Endri. Dimana kita kesusahan untuk mencari WL. Jadi kayaknya si Growtopia nih balik ke zaman dulu, dimana zamannya Ubisoft yang juga susah dapetin WL-nya sahabat Endri. Nah jadi jadi terus dah. Intinya si Ubisoft ini kayaknya udah mengikuti alur kalian sahabat Hendri. Jadi kalau kalian bang update ini, bang update itu, dia bakal ikutin sahabat Hendri. Jadi sesuai dia ya. Jadi sesuai apa yang kalian inginkan gitu. Ya itu sih sebenarnya bagus juga gitu kan untuk kemajuan Growtopia sahabat Hendri. Dan juga kita lihat di sini ya, gua tuh udah bawa platform itu banyak-banyak. Wow, ya sekalian kita project ya sahabat Endri. Dulu kan gua sempat berhenti karena ada kendala di mana UT gua itu ke-scam. Bukan ke-scam ya, maksudnya nge-bug, nge-glitch lah gitu kan. Enggak bisa diambil sahabat Endri. Karena si oknum nakal tadi ya sudah tahu nggak boleh duplikat, masih duplikat coy. So apa ya, gimana ya dibilangnya ya, so akrab banget, bukan so akrab, maksudnya so kepacaan gitu ya. So kepacaan coy. So kalau di dalam arti Indonesia tuh so kebisahan gitu kan. So bisa lo kata gua tuh, maksudnya gitu, so bisa gitu. Ujung-ujungnya apa? Kena roll black. Mampus loh, kena roll black. Roll black lagi. Maksudnya kena roll back ya, roll back. Nah, roll back. Mampus lah. Itu yang oknum nakal tuh kebel banget ya, pengen ngasilin DL tapi sayang banget DL-nya nggak masuk. Nah, terus juga di updatean baru ini sahabat Endri, kalian tuh bisa ngelihat ada di mana kalian tuh bisa screenshot ya, screenshot gue ngecatnya jam berapa, gue ininya jam berapa, jadi kelihatan semua tuh. Wih mantap lah makanya. Kalau di ini kan, nah kalau di luar apa EDC ya, EDT ini nggak tahu, lupa gue ya sahabatnya, coba komen di bawahnya. Jadi itu masih jam 6 sahabatnya, jadi beda beda 12 jam lah gitu sama di Indonesia ya. Ya gue pun senang sahabat ini, jujur gue senang ya, updatean terbaru ini sangat lumayan bagus lah daripada yang sebelumnya, dimana gue agak kesel sedikit, UT gue nyangkut, ring gue nggak bisa dipakai. Ya itu sih sebenarnya. Ngomong-ngomong ke kemana? Oh ini. Ini gua jujuran aja, terima kasih banget sama Ubisoft ini ya, sudah mengembalikan UT gua, di mana gua semangat untuk bekerja lagi nge-project platform ya. Biar subscriber gua tahu gimana cara dapetin WL, gimana ceritanya biar kalian itu cepet kaya gitu.
Bang ngajarin kalian tuh main Freeform aja dulu lah, gitu. Yang easy-easy. Karena kalau yang very hard itu menurut gua ngabisin WL Anda aja gitu. Kita hancurin semua aja ya. Oh ya, ini gua mau kasih tahu nih buat yang sudah banyak WL-nya atau sudah jadi BGL ya. Gua saranin kalian bikin ROM BFG aja, sahabat Henry. Karena di ROM BFG kalian bisa menghasilkan uang gitu. Yang pertama, kalian cari dulu nama word kalian, gimana yang mudah dicari orang ya, sahabat Henry. Jadi kalau kalian mudah dicari orang tuh lebih enak gitu. Yang kedua, kalian bikin ROM yang bikin ROM VIP ya, dimana prabayar lah gitu kan, berapa WL, berapa WL gitu kan. Kalau yang normal berapa WL, yang pakai Raymond berapa WL gitu kan. Nah, itu sih sebenarnya bikin itu kalian tuh sehari tuh bisa menghasilkan sehari tuh bisa 1 DL, tergantung pengunjungnya ya sahabat Henry, pengunjung sama berlangganannya. Kalau pengunjungnya rame, berlangganannya juga rame, atau 50% dari pengunjung, misalnya nih pengunjung kalian di ward kalian itu 100 dibagi 50% kan, jadi anggap aja setengah dari 100 gitu kan. Jadi ya 50 orang, misalnya orang itu pakai Raymond semua gitu kan, orang Sultan gitu kan, Sultan mah bebas gitu. Jadi orang itu mengambil fitur VIP ya, fitur VIP yang pakai Raymond. Nah, terus yang untungnya lagi sahabat Endik, di situ kalian tulis no auto. Jadi kalau kalian ketemu orangnya auto, kalian bisa ngeban. Bisa kalian, ya kalian bisa lihatlah sendiri nanti ya. Kalian bisa lihat sendirilah gitu. Kalau kalian punya BFG gitu. Terus juga itu menguntungkan banget sahabat Endi. Jujur menguntungkan banget. Jadi kalau ada auto tinggal ban aja gitu kan. Full lihat masih auto ban. Terus juga kalau ada yang kayak gitu, gue seneng sih sebenarnya. Apalagi kalau kalian banyak farmable yang menurut gue berjubel-jubel, satu ward itu nggak cukup bagi kalian. Paling 5 ward atau 3 ward itu lumayan lah BFG. Karena BFG itu banyak orang yang cari farmablenya gitu. Apalagi gemsnya banyak ya, kayak Elgrid gitu. Nah, Elgrid itu banyak sahabat Ender. Gemsnya itu banyak. Kalau kalian nge-break Elgrid itu banyak. Kita nge-break sampai cerita gitu kan. Tapi gua balik gitu, gua seneng banget sih teman-teman. Tapi gua balik. Ya walaupun kasino ya, mungkin kasino masih dilarang kayaknya. Terus juga untuk yang auto nih ya. Untuk yang auto nih ya, siap-siap Anda di ban akunnya. Iya. Sekarang kayaknya Grotopia nggak mau, nggak boleh lagi auto, karena banyak player-player pasti di ban karena auto gitu. Kita ngeprik-ngeprik dulu sahabat Andy. Ini sebenarnya udah banyak sahabat Andy ya, gua tuh udah tembus 200 lebih lah gitu seatnya. Tapi gua taruh di vending, gua kumpulin dulu untuk nanti diperjual gitu. Kenapa? Ya pasti kalian banyak nanya nih, Bang, kenapa kok platform aja Bang? Kenapa nggak yang lain kayak Chandelier, Blackrock, apa ini? Kenapa kan banyak tuh seatnya, tinggal dijual aja. Sebenarnya Bang tuh jujur malas banget jualin yang kayak gituan ya. Abang tuh untuk farmable aja, simpan gitu. Ya gitulah pokoknya, disimpan untuk kenangan. Kenangan dong. Oh ya, kita lihat quest abang dulu ya. Quest hari ini apaan sih? Nah, ini juga ada yang baru ya sahabat Endit, dimana ada notebook. Notebook coy.
ya konten kreator bla 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 ya. Nah gitu sih. Nah terus ada ini bus always. Nah kita always kan aja atau bus aja ya. Wah bus itu merah sahabat Android. Wih gila mantap ya, update terbarunya mantap. Nah jadi kalau di sini kan nggak ada lagi tuh word, nama word, nama word tuh nggak tahu, nggak ada lagi di bawah ini sahabat Android. Jadi kita tuh tinggal klik my word aja keluar deh wordnya ya. Jadi sekarang tuh lebih gampang menurut gua. Ya lebih gampang sih dan lebih simpel. Jadi orang tuh tahu mana word gua gitu kan. Jadi kita ke viewers request kita start. Yap. Yes. Oh plan. Ngeplan 200 sahabat Hendrik. Yap. Di atas 20. Ya nggak jadi masalah sih sebenarnya. Kita bakal ngeprint lagi ya sahabat Hendrik. Sebenarnya sih gampang itu nganuinnya, cuman ya agak susah juga sih. Mumpung gua ada sheetnya gitu kan, jadi lebih cepat dan lebih praktis. Oh ya di sebelah sana belum selesai. Malah gua ngambil duluan. Gak apa-apa lah, gua ambil duluan. Ya. Ini WL abang ya sahabat tadi. Pasti kalian nanya tuh, bang bagi WL bang. Lihat aja WL abang keberapa. Abang itu bukan sultan sahabat Andri. Abang tuh masih noob lah gitu. Kalau ada tingkatan noob tuh abang nomor 10 nya gitu. Abang tuh noob. Kalau untuk main game-game tuh abang tuh paling noob ya. Paling noob, paling garing ya. Lengkap kan gua sudah sebutin. Oke okay, kita taruh di sini karena gua nggak terlalu, nah biar nggak terlalu banyak apa ya namanya, biar orang tuh banyak yang beli gitu. Gua taruh di situ aja. Lancarin dulu ya sahabat Henry. Lancarkan semua sampai tak tersisa gitu. Mantap. Hancurkan semua. Gua lihat nih pak, gua perhatiin ya sahabat Hendrik di apa namanya? Yap, Grotopia ini kayaknya hampir terancam punah kayaknya ya. Karena banyak yang youtuber tuh hampir kayak kayak Yola, Heru itu agak kurang sih kayaknya di Grotopia. Tapi gua nggak tahu lagi ya aktivitas mereka. Cuman yang gua tak yang terakhir kali itu si Yola tuh nggak ada aktivitas lagi di Grotopia gitu. Nggak tahu dia kemana, menghilang ya begitu aja gitu, nggak jarang upload. Notifnya pun gua nggak tahu ya sahabat Andy, notifnya pun nggak ada. Biasa dia tuh upload paling rajin loh kalau Yola itu, cuman nggak ada kabar gitu.
Oke sih, ya untuk Haris dia ada sih, masih aktif ya sahabat Andy. Dia masih aktif kalau untuk si Haris ya. Haris masih on kok Haris. Dia sering nonton si Heru. Dia karena dia tuh di ini apa namanya? Di moderator sama Heru gitu. Makanya ya banyak lah fansnya. Terus juga dia di Dola juga kayak gitu. Dola pun juga ya sebagai ceweknya gitu kan. Hancurkan semua, hancurkan semua. Hancurin semua. Yap, dapat 50. Main sama Tendrik dapat ya banyak lah, 400-an lebih. 400 seat ya. Aduh. Tuh kalau kalian lihat 450 gitu. Ya jadilah sih sebenarnya. Oke, kita saatnya menuju ke toko ya sahabat Tendrik, di mana kita akan menjual seatnya. Sepertinya gua jangan tanam di sini deh. Ntar dikira apa anda? Oke, kita bakal jual ya. Kita jual sahabat Hendri. Oke, Bui Platform. Ah, ini nih, Bui Flat. Oke, kita kesini. Sell seat 200 per 3 WL. Sell seat flat 200 per 3 WL. Ini ada yang galak nih. Mi trade. Mantap kan? Cepat. Oke, kita ambil lagi sahabat Andy. Banyak peminatnya ya kayaknya ya platformnya. Makanya gua tuh suruh kalian tuh bikin platform aja gitu. Kalau ada WL 1 ataupun berapa, beli aja gitu. Karena jujur ini lumayan loh. Kalian bisa dapat. Kalian bisa lihat aja video abang ini. Tuh banyak kan kasih ini kena ban. Masih di ban. Oke, sahabat Andy, kita trade. Bentar, seatnya kemana nih? Eh, seatnya kemana coy? Oh, ini nih. Wah, masih laku dong. Oke, kita keluar sahabat Andy. Tuh kan banyak yang jual blok, karena blok itu lebih cepat ya sahabat Andy daripada seatnya, karena seat itu kan mau dihancur-hancurin, belum mau itunya. Nah gitulah sih soalnya. Kita jual satuan aja ya kayaknya ya. Coba-coba ya sahabat Andy, kita jual satuan. Karena kan 50 tuh, masih ada sisa 50 sih sebenarnya. Kalau gua jual semua nggak ada lagi tersisa. Sell seat 150 per 3 WL per 2 WL lah gitu. Sell seat 150 per 2 WL. Sell seat
150 WL. Oke, jadi ke siapa nih? Oke, ada Danus. Okay. Oh. Faster in. Ah, aduh. Faster. Ada. Mana? I ain't gonna say. Banyak peminatnya, cuy. Banyak peminatnya. Yap, kita ambil. Ya, kita tanam ya, sahabat Henry. Oke, kita tanam mana sih gua? Ah, ini dia. Banyak dari subscriber Abang nih. Bang, kenapa enggak main Grotopia lagi, Bang? Bang, kenapa enggak main Grotto lagi, Bang? Bang, nih gitu kan. Sebenarnya bukannya abang malas ya, sebenarnya gara-gara abang yang kemarin tuh, kejadian yang kemarin dimana apa ya, dimana UT gua hilang, cuy. UT gua hilang, sekarang balik lagi nih. Makasih loh ubi kayu. Ubi kayu dong. Yap. Mungkin gua akhirin sampai di sini dulu ya, sahabat Endik. Next kita bakal bikin yang baru lagi ya, dimana kita bakal seru-seruan yang pastinya ya. Dan sekali lagi buat kalian yang masih noob gitu ya, mending project kayak abang aja lah gitu. Biar kalian tuh profit gitu kan. Udah temu sudah satu DL tuh udah gitu. Enak kalian, gak usah ribut yang lainnya gitu. Sibuk yang lainnya gitu. Kalau kalian terusin ini, kalau satu hari aja ya, full satu hari nih sahabat, jadi kalian bisa dapetin satu DL lebih gitu dari yang kalian kira gitu. Platform itu cuman paling 3 menit, kalian aja 3 menit ya, 3 menit kalian tungguin dari satu hari 24 jam, ya enggak. Kalau kalian full ini ya, kalau kalian ada stop ya pasti adalah kendalanya masih ya, nggak mungkin ya. Ini yang bersih dulu ya, kalau yang bersih pasti dapat 1 DL lebih, dijamin lah dapat 1 DL lebih. Tapi kalau kalian malas ngebreaknya ya buat apa gitu. Ya gitu aja lah sih sebenarnya. Oke, gua dari Ender Gamers pamit mundur dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, dadah.